Hai, welcome to Bunakuk. Kali ini kita bakalan bikin ayam panggang teflon. Seperti apa cara buatnya? Mari kita mulai. Pertama, kita sediakan 1 kg ayam. Di sini saya menggunakan bagian paha dan bagian sayap. Bagian pahanya ini kita patahkan antara paha atas dan paha bawah agar memudahkan kita saat kita makan nanti. Ini dia sayapnya. Selanjutnya, kita beri 1 buah perasan jeruk nipis. Kemudian kita masukkan garam sekitar 1/2 sendok makan, penyedap atau kaldu bubuk. Lalu kita balurkan ke seluruh permukaan ayam. Kita baluri semuanya hingga tercampur ya. Setelah semuanya tercampur, kita sisihkan dulu. Lanjut bumbunya, di sini kita ada 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 6 cm jahe, 3 ruas lengkuas, 4 butir kemiri, 3 buah cabai keriting, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1/2 sendok teh jintan bubuk, 1 sendok teh ketumbar sangrai, 4 sendok makan kecap manis, 50 gram gula merah, kaldu bubuk dan garam secukupnya, dan terakhir 1 sendok makan margarin. Pertama, kita haluskan bumbu halusnya. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, jahe, dan lengkuas. Terakhir, kita beri minyak goreng secukupnya. Lalu kita haluskan menggunakan blender. Setelah halus seperti ini, selanjutnya kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita aduk-aduk sampai semuanya wangi. Selanjutnya kita geprek serai. Lalu kita ikat simpul seperti ini. Kita haluskan gula merah. Selanjutnya kita masukkan margarin ke dalam tumisan bumbu halus tadi. Masukkan garam dan kaldu bubuk, jintan bubuk, ketumbar sangrai, kunyit bubuk. Kita aduk kembali hingga semuanya tercampur. Masukkan daun jeruk, daun salam, serai yang telah kita geprek. Kita aduk-aduk hingga semuanya layu. Selanjutnya kita beri gula merah yang telah kita haluskan tadi. Masukkan kecap manis. Lalu kita lanjut masukkan ayamnya.
Ini ayamnya sudah kita cuci bersih ya, setelah proses marinasi tadi. Dan terakhir kita masukkan air. Lalu kita aduk-aduk seperti ini ya. Agar semuanya tercampur rata. Kita tutup pancinya, lalu kita ungkep sampai nanti airnya menyusut. Sesekali kita balik ya, agar bumbunya meresap ke semua permukaan ayam. Kita masak sekitar 20 menit atau hingga airnya hanya tersisa seperti ini. Matikan apinya. Selanjutnya kita sediakan bahan olesnya ya. Di sini sudah ada kuah bumbu ungkepan. Kita beri sekitar 3 sendok makan kecap manis. Dan terakhir 1 sendok makan margarin. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya. Sekarang bumbu oles kita sudah siap digunakan. Selanjutnya kita panaskan teflonnya. Lalu kita mulai panggang ayamnya. Kita oles menggunakan bumbu yang telah kita buat tadi. Kita oles semua permukaan ayam hingga merata seperti ini ya. Ulangi prosesnya beberapa kali agar kelihatan cantik dan menarik, serta bumbunya meresap ke dalam ayam. Setelah satu sisinya matang, kita balik. Kita olesi juga dengan bumbu olesan ke seluruh permukaannya hingga rata. Nah, ini kita menggunakan bagian paha dan sayap. Walaupun kita panggang cukup lama, dia tidak kering ya. Dia akan tetap juicy. Untuk itu, saya sarankan jika ingin panggang ayam, gunakan bagian paha. Tapi jika ingin menggunakan bagian dada, juga nggak apa-apa ya. Asal pada saat proses pemanggangan, tidak terlalu lama. Jika menggunakan bagian dada, dia akan sedikit kering atau dry karena dada ayam memiliki kandungan lemak yang lebih rendah, sehingga pada saat kita makan biasanya terasa alot atau keras. Setelah ayamnya matang, kita matikan apinya, lalu siap untuk kita plating. Di sini sudah ada daun selada yang sudah kita tata di atas piring ya. Lalu kita letakkan ayam yang telah kita panggang tadi. Kita beri irisan timun di atasnya. Beri daun kemangi. Dan terakhir bisa kita sajikan dengan sambal favorit keluarga. Resep sambal ini sudah pernah saya share sebelumnya. Nanti saya juga akan sertakan linknya di description box ya. Nah, itu dia tadi resep ayam panggang teflon kita. Semoga kalian suka video ini, semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. See you!